Sebuah benda mencurigakan ditemukan tak jauh dari permukiman warga di Kampung Caman, Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Benda itu terbungkus plastik dan terdapat rangkaian kabel di dalamnya. Benda mencurigakan tersebut dibuang ke dalam tong sampah di depan sebuah gudang. Polisi dan Gegana langsung melakukan pengecekan benda itu. Saat ini petugas belum bisa memastikan benda mencurigakan yang ditemukan, namun bentuknya menyerupai sebuah bom rakitan. Bentuknya ada semacam alat dililit oleh kabel, ya hampir menyerupai lah semacam bom rakitan seperti itu. Kotak gitu, Bu? Di dalam tong sampah. Salah satu warga yang menjadi saksi mata menyebut, benda itu pertama kali ditemukan pukul 6 pagi tadi. Dua orang laki-laki yang berboncengan dengan sepeda motor membuang benda itu di tempat sampah. Namun warga tak mengenali sosok dua pria itu. Itu yang dua orang itu bukan orang sini ya? Bukan. Abang juga nggak kenal ini kan? Jadi bang, larinya kemana? Larinya ke arah sana. Arah keluar ya? Ya, keluar. Jam berapa bang tadi bang? Jam sekitar 6 pagi. Dia bang, modelnya buang sampah atau gimana bang? Dia semacam kayak gerik buang sampah. Seperti yang masyarakat sini lakuin setiap pagi. Hingga saat ini, tim Gegana Polda Metro Jaya tengah melakukan pendeteksian dan pengecekan. Warga diminta menjauhi lokasi hingga radius 500 meter. Alexander Blegur, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat.